Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cerita pasal bersukan. Korang tahu tak sukan ni penting? Tahu tak? Pada siapa yang selalu duduk rumah tu mesti tanya, apa itu sukan? Betul tak? Walaupun soalan tu nampak macam bodoh pun. Sukan tu adalah satu aktiviti yang mengeluarkan peluh. Mengeluarkan peluh untuk membakar kalori. Mesti semua cakap kan, orang yang peluh ni semua geli. Pada siapa yang tak minat bersukan, saya syorkan anda, tolonglah bersukan. Kerana kalau tidak, anda akan jadi macam macam-macam benda korang buat kalau dengan bersukan ni. Korang boleh main bola, boleh main badminton, main futsal, boleh main mana? Berenang. Macam-macam yang korang boleh buat. Mesti korang tanya, Rasulullah bersukan ke tak? Betul tak? Lihatlah, Rasulullah pun bersukan. Jadi, kenapa anda tidak mengamalkan sunnah ni? Bersukan. Baiklah, saya pun dah habis bersenam. Jadi, memang seronok lah. Jadi, anda harus bersenam. Bersukan atau bersenam, pun ada hak eh. Kita ni manusia, kita ni robot. Dan kita pun ada satu tanggungjawab. Tanggungjawab kepada Allah. Jadi, kalau waktu maghrib, terus kita boleh. Korang kalau boleh pun, janganlah. Kita dengar azan baru nak balik. Korang edit dalam 15 minit. Azan apa nak balik? Okay.